Universitas Juanda Bogor di tahun 2021 melakukan pertukaran mahasiswa merdeka dengan lebih dari 20 universitas di Indonesia. Pada program pertukaran mahasiswa merdeka, Universitas Juanda Bogor mengirimkan atau terdapat 112 mahasiswa yang lulus dalam program ini, dan Universitas Juanda Bogor juga menerima 114 mahasiswa dari 23 universitas se-Indonesia. Nah, dari 114 itu, sebanyak 94 mahasiswa yang inbound atau datang ke Universitas Juanda Bogor, sementara sisanya melakukan pembelajaran secara daring. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pimpinan dan para pihak Universitas Juanda Bogor yang telah menyambut kami dari awal dengan hangat. Tanpa ada kalian, kami tidak akan mendapatkan pengalaman yang terbaik ini. Dan terima kasih juga sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami selama berada di Universitas Juanda Bogor. Saya mewakili mahasiswa PMN Universitas Juanda Bogor sangat senang bisa berada di sini karena saya berjumpa dengan mahasiswa seluruh Indonesia yang mempunyai perbedaan latar belakang suku, budaya, adat, ras, kebiasaan, dan agama. Pesan saya, semoga kita dapat mempraktikkan ilmu yang bermanfaat ini yang diberikan kepada kita selama di sini, dan tetap semangat untuk semua walaupun nanti kita berpisah. Saya juga mewakili mahasiswa PMN mohon maaf kepada para pihak dan para pimpinan Universitas Juanda Bogor apabila dari kami semuanya melakukan kesalahan baik berupa ucapan ataupun tingkah laku yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mana kebinekaan itu adalah keberagaman, jadi walaupun berbeda-beda juga seperti halnya dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi berbeda-beda tapi tetap punya tujuan yang sama, satu. Jadi kebinekaan ini harus dirajut, harus dijalin, harus disinergikan. Untuk apa? Supaya kita bisa memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, melalui apa? Antara lain adalah melalui program PMN ini, melalui pertukaran budaya. Jadi dengan adanya kita jalin keberagaman, maka insya Allah kesatuan dan persatuan kita ini akan menjadi lebih kuat. Sesungguhnya perbedaan itu adalah membangun kekuatan, maka saling bersilaturahmilah di antara kalian supaya kita punya kekuatan. Jadi sekali lagi, anti kebinekaan itu hoak, gak ada. Kita semua merasa bersatu, satu bangsa, satu tanah air. Kita merasa semua merasa nyaman dimanapun kita berada. Tadi testimoninya sudah disampaikan, mereka semua senang, dan saya rasa itu tidak settingan. Settingan apa? Kita
walaupun kita rindu pada mama kita di kampung, walaupun kita rindu kampung halaman, tapi ini juga tempat yang menyenangkan. Calon pemimpin bangsa harus bisa menerima perbedaan. Calon pemimpin bangsa harus bisa menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk membangun negeri, untuk membangun bangsa. Mahasiswa merasakan apa sih yang dirasakan setelah acara ini. Kami sendiri sebagai orang tua, tadi disampaikan oleh Ibu Bumbu, kami sebagai orang tua menerima semua para mahasiswa sebagai layaknya anak kami sendiri. Maka ada rasa sedih dan bahagia di sana. Rasa bahagianya tentu hari ini kita bersama-sama dengan kebersamaan yang telah kita lalui selama 2 bulan, hampir 3 bulan ya. Kemudian dengan kulturisasi dari lintas budaya, kita bisa menampilkan kegiatan hari ini. Saya yakin hari ini kalau tanpa ada kerjasama, tanpa ada niat yang tulus dari para semua mahasiswa, tidak akan berjalan sebagaimana.